Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara menteri-menteri, menteri besar, Ketua Ahmad Dahlan, KPPA, Tuan Suraya, Ketua Audit Negara, Tan Sri Azam Baki, SPRM, Saudara Ketua Azman Ibrahim, Ketua Pengarah ICU, rakan-rakan yang saya muliakan, terima kasih atas kehadiran, terutama pengerusi dan ahli lembaga badan kanun dan pengurusan utama. Saya telah meneliti laporan Ketua Audit Negara dan maklumat yang disampaikan dalam siasatan SPRM serta laporan diberikan oleh wakil-wakil Kementerian Kewangan dan lembaga. Tentunya ada yang memprihatinkan. Tetapi saya nak jelaskan di sini, berbeda daripada berita sensasi media, pada keseluruhannya tidak dikesan ya, pelanggaran peraturan penyalahgunaan kuasa. Secara umum peraturan diikuti, prestasi badan berkanun dalam banyak hal membanggakan, walaupun perlu ruang untuk memperbaiki. Tetapi meneliti atau menerusi laporan yang saya sebutkan, legasi atau negara ataupun SPRM dan wakil-wakil kementerian, tentunya ada hal yang kita kira membimbangkan. Dalam negara madani ini, isu tata kelola memang kita beratkan. Sebab itu kita tidak mau rakan-rakan meremehkan. Tunggak satu negara itu adalah isu governance atau tata kelola. Dan governance itu bermakna suatu usaha memperbaiki prestasi, itqan fil amal, tahap kecekapan sesempurna mungkin dari peringkat seatasnya sehingga ke bawah. Saya terima kasih kepada rakan-rakan dan jemaah menteri yang bawahnya bersetuju membuat beberapa perubahan yang agak radikal dalam urusan tata kelola. Bermakna tidak diizinkan lagi rundingan terus, melainkan isu yang diminta oleh pasukan keselamatan itu pun dihadkan dalam beberapa perkara yang benar-benar menjurus kepada isu keselamatan atau kerahsiaan menjaga strategi pertahanan negara. Tapi yang selainnya kita tidak izinkan, kerana apa juga alasan diberikan, kemungkinan pelanggaran kaedah tata kelola yang baik itu akan berlaku. Jadi apa yang diusulkan di sini ialah supaya prinsip-prinsip sama itu digunapakai di semua peringkat. Di badan-badan berkanun, kadang-kadang di peringkat atas, seperti mana yang diteliti oleh Ketua Audit Negara, itu masih bertahan. Tetapi ada kecenderungan sebagai syarikat sama ada persekutuan dan negeri membentuk syarikat-syarikat atau anak syarikat. Dan di situlah banyak pelanggaran yang berlaku. Sebab itu kita pindah baru-baru ini peraturan undang-undang yang membolehkan Ketua Audit Negara masuk dan melakukan audit bukan saja di syarikat induk atau badan berkanun induk dan syarikat di bawah, tetapi juga syarikat-syarikat di bawah. Saya boleh berikan beberapa contoh, tetapi tidak adil bagi orang yang mengendalinya sekarang. Tapi kalau sudah lihat contoh-contoh yang besar dan ada yang dikendali oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang mengenal pasti dan membawa untuk pertimbangan kabinet dan menutup puluhan syarikat di bawah agensi.
Agensi-agensi ini penting, pertama untuk menjana pertumbuhan atau mempesatkan proses pertumbuhan, terutama kalau peringkat awal. Kebanyakan badan-badan berkanun itu untuk membantu Bumiputera. Tetapi pelanggaran peraturan dan kecenderungan mengaut keuntungan berlebihan yang menyebabkan hak dan kepentingan Bumiputera dikhianati. Ini yang kita bimbangkan. Kerana keseluruhan pembelanjaan yang diberikan itu terlalu tinggi. Sebab itu kita undang rakan-rakan sini ke sini untuk memahami bahawa ada keperluan. Negara kita sudah sampai ke tahap di mana anjakan perlu berlaku. Ya, betul ada kejayaan, ada prestasi yang boleh kita banggakan, dan bukan maksud kita di sini untuk menafi semua dan segala usaha yang baik sebelumnya. Tetapi mana-mana negara dengan semangat rumusan hadis yang saya bacakan tadi, itqan fil amal, untuk berusaha mencari kecemerlangan, to strive for excellence, dan meninggalkan amalan-amalan yang merugikan. Menurut SPRM, ya, tidak semua yang boleh katakan rasuah, tetapi bentuk-bentuk penyalahan kuasa atau pembaziran itu berlaku. Dan inilah sebabnya mengapa di negara Mansuraya, dia ketua di negara yang baru ni memang kan, dan kita perlu ya. Jadi telah memberikan liputan berulang kali dalam pertemuan yang saya mengatakan bahawa kadang-kadang dia ada keadaan yang kabur di antara rasuah dengan sedikit sebanyak pelanggaran peraturan dan lebihnya pembaziran. Umpamanya kita boleh lakukan membuat keputusan mengikut peraturan untuk memberikan habuan dan kemudahan-kemudahan yang sangat lumayan kepada pengerusi dan lembaga. Peraturannya benar. Tetapi dari segi semangat, dari segi prinsip, dari segi nilai, dari segi tata kelola, tentu ada kelemahan. Satu badan berkanun yang dibentuk untuk membantu katalah nelayan atau pekabaran kecil ataupun orang-orang miskin, kemudian allowan dan hadiah habuan untuk pengurusannya itu terlalu tinggi, tidak terkawal. Jadi tentu tidak adil, kerana badan itu dibentuk untuk membantu rakyat. Sebab itu dalam kajian baru-baru ini dibuat urus dan wacana yang diselenggarakan oleh Khazanah, ada seorang pakar ekonomi yang membuat satu usul yang mengejutkan. Kata dia, boleh tak kita gabungkan semua? Maksudnya melihat kepada tak salah saya 70 negara yang membelanja begitu tinggi untuk membantu orang miskin, tetapi melalui pelbagai agensi dan badan kanun, dan dilihat pembelanjaan itu kadang 40%, kadang mencecah lebih 50% untuk pengurusan. Dan oleh kerana ketirisan ini, disebut satu buah negara di Asia, negara Asia di mana faedah akhirnya itu sampai hanya 20% kepada rakyat. Jadi kata dia, apa kata kalau kita tutup agensi itu dan beri terus kepada rakyat, mungkin kos penyelenggaraannya 10%. Tentulah ini bukan kenyataan yang popular, terutama depan saudara, dan tidak ada cadangan melakukan begitu. Sebab itu kita memilih jalan yang lebih sederhana, iaitu mengekalkan agensi itu dan menggesa pengurusannya dan pimpinannya, pengerusi dan lembaga, untuk melihat semula matlamat agensi, pengalaman lalu, dan bagaimana boleh kita tingkatkan tahap supaya
faedah itu sampai terus kepada rakyat yang harus memperolehi atau mendapat faedah dan ganjaran sepatutnya. Dalam teks saya memang dimasukkan beberapa agensi, terutama yang dilaporkan oleh Ketua Duit Negara, Kementerian Kewangan dan juga beberapa tindakan yang ambil oleh SPRM. Tapi saya tidak fikir sesuai untuk saya baca kerana ini sudah jadi maklumat umum. Dan tujuan kita pada hari ini bukan untuk menggeledah hal yang lalu, tetapi kerana sudah kebanyakannya adalah lagi lembaga yang baru, dan saya fikir tak wajar saya sebut nama-nama agensi yang kebetulan pelanggaran itu berlaku sebelumnya. Tetapi saya ingin tekankan bahawa kajian dibuat oleh Ketua Duit Negara itu mencecah lebih 456 agensi. Putar saya, 450 over lah. Ya, 476. Bukan lebih kurang. Itu beda Ketua Duit ni. Dia nak exact 476. Dan kita akan memutuskan dalam kajian di Kementerian Kewangan untuk memberikan peruntukan yang lebih supaya pemantauan itu lebih luas, mencakup semua peringkat persekutuan, negeri dan DBT, supaya kita agak selari dalam anjakan paradigma. Saya sinis dulu kalau orang cakap paradigm shift. Bukan dia jadi dulu, saya ingat dulu hari-hari ada circular tentang paradigm shift. Dia jadi a popular trend. Tapi adakah berlaku sebenarnya satu anjakan? Tidak. Anjakan paradigma ni kalau baca yang diusulkan pertamanya oleh Thomas Kuhn, paradigm shift itu, dia melibatkan hampir satu seluruh dasar dan sistem kesediaan membuat perubahan yang lebih drastik. Bukan untuk buat satu dua sekela tambahan dan perubahan peraturan tambahan. Jadi sebab itu kalau kita sebut anjakan paradigma, saya minta lah rakan-rakan dari memimpin lembaga dan badan-badan kanun itu melihat bahawa hampir kesemuanya harus melakukan anjakan. Balik dengan pengurusan utama, lihat semula fokus apa, mengapa ditubuhkan badan ini, dan berapa sebenarnya perbelanjaan untuk pengurusan dan kesan kepada rakyat terlibat. Kemudian berapa banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya sangat merugikan. Ada sebuah agensi umpamanya yang patut menolong orang miskin, saya tidak mahu sebut di sini. Dia menubuhkan hampir 79 syarikat kecil. Dan kebanyakan itu tidak ada kena-mengena dengan tujuan asal. Dan dari 79 itu 50, lebih 50 mengikut laporan Datuk Seri Zahid TPM yang buat kajian itu yang sampai kepada beliau. 50 yang sebenarnya mengalami kerugian tahun demi tahun. Tetapi lembaganya dan pengurusinya tetap mendapat allowance tetap. Jadi maknanya kalau pengurusi lembaga itu punya ia mendapat allowance kata RM10,000 sebulan atau RM5,000 sebulan, 79 syarikat itu juga dipengerusikan oleh beliau dengan allowance RM1,000 sebulan. Jadi akhirnya dia dapat RM79,000 campur RM5,000. Tentulah sekarang ini hal ini dihentikan. Tetapi saya bingung mengapa perkara ini boleh berlaku. Ada mengatakan ini kerana ahli pengusi lembaganya orang politik. Tidak benar. Saya tahu ada kadang kritikan kerana yang profesional pun begitu juga. Dia boleh jadi professional cheaters. Jadi bukan orang politik atau profesional atau penjawat awam. Dia ini kaedah dan tata kelola. Ada yang penjawat awam yang melanggar tata kelola. Ada orang politik yang pimpin juga yang melanggar. Ada juga pengurusan. Sebab itu saya tidak mahu
Berdasarkan laporan yang saya baca, dia tidak hanya terikat. Kita lantik baik orang politik atau pengurus yang profesional ataupun daripada pejabat awam, asalkan diikut peraturan dan dipantau lebih teliti, terutamanya oleh wakil Kementerian Kewangan dan Ketua Audit Negara dan sekarang SPRM. Kerana dua-dua ini, SPRM dan Ketua Audit Negara, itu diminta untuk lebih tegas, lebih menyeluruh, menerobos semua agensi dan badan berkanun. Saya minta rakan-rakan melihat semula peranan dan membantu supaya konsep madani itu benar-benar difahami dan dilaksanakan. Kalau tidak, dia jadi hanya satu slogan biasa. Ya? Tidak terlepas bila kita bicara soal kemampanan, tanpa ihsan, tanpa nilai dan akhlak. Dan nilai akhlak pribadi satu hal, bernilai akhlak dari sudut pengurusan badan berkanun itu, dan agensi tentunya harus juga diambil kira. Saudara, kita pula sekarang ni sampai ke tahap yang lebih membanggakan. Sudah tahu kedudukan ekonomi Semarang semalam, saya, Tengku Zafrul dan Menteri Besar Kedah, Sunusi, bersama meluncurkan fasa kedua, ketiga, Infineon, yang sekarang banyak di Kolim Hi-Tech dan juga di Melaka. Tetapi keputusan mereka melabur tentunya mengambil kira semua. Kestabilan politik, clarity, penjelasan jelas dasar-dasar ekonomi termasuk transisi tenaga, digitalization dan pelan induk perindustrian menyebabkan pelaburan terbesar Infineon mencecah hampir 30 bilion ringgit. Dulu saya umur 25, tapi semalam dia jumpa, dia agak senang hati dan melihat pada keadaan dan kemudahan dan kerjasama yang baik dari persekutuan negeri dan Kulim Hi-Tech yang menyebabkan mereka menambah. Kepentingan ini diiktiraf bukan oleh masyarakat. Sebab itu semalam saya sebut bila jumpa Chancellor Olaf Scholz, itu dia sebut khusus dan dia kenal Malaysia itu melalui Infineon. Dan dia kata, I'm amazed why this leading semiconductor company from Germany, in fact from Europe, chose Malaysia. It is major operations outside Germany. And some of the facilities is, in terms of operations and expenditure, is more than what they're spending in Germany. Oleh itu, dia tentulah teliti beberapa langkah yang kita ambil. Tetapi kalau umpamanya kita teruskan, kemudian ada masalah dengan agensi persekutuan atau negeri atau PBT, dia tidak akan memberikan gambaran yang positif. Pertumbuhan kita cecah yang di antara tertinggi, 58%. Pengukuhan ringgit itu menambah keyakinan lagi. Bahawa ini saya sebut di Sabah, saya kata kedudukan pengukuhan ringgit itu dari segi peningkatannya itu tertinggi di Asia. Ada orang mendengar, dia kurang faham bahasa Melayu, dia ditulis dalam bahasa Inggeris dalam Malaysia kini, dia kata Prime Minister gave wrong analysis because ringgit is not the strongest currency in Asia. I didn't say the strongest. Saya lihat balik video itu semalam, saya sebut peningkatan tertinggi di Asia. Sebab itu di Malaysia ini, baik Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, mesti menguasai bahasa Melayu dengan baik. Kau tidak jadi celaru macam inilah. Jadi saya harap Malaysia ini boleh membetulkan. Saya sebut, kali itu dalam ucapan saya sebut peningkatan. Dari segi peningkatan ringgit,
itu tertinggi di Asia. And that's a fact. Yeah. Dan kalau kita nak teruskan tahap ini, saudara, percayalah, dia memerlukan suatu tindakan kita yang serius. Tak boleh lagi dah kita teruskan dengan cara dan kaedah yang lama. Nak tunggu kelulusan, Maida dan Madrid dah tahu. Nak tunggu kelulusan yang boleh diluluskan dalam seminggu, kita luluskan dua bulan. Sebab itu rakan-rakan di kabinet dan juga agensi-agensi faham dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Bila semua laporannya, tahap kemajuan kita jauh lebih baik ketimbang tahun 20, 22, 24. Saya kata betul. Baik. Dari mana kenyataannya? Dari perbandingan kita dengan prestasi kita selama ini. Saya kata baik. Kalau begitu boleh tak kita buat untuk mesyuarat akan datang? Kita banding. Buat perbandingan dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam. Bila kita lakukan perbandingan itu, ada elemen-elemen dari peringkat kelulusan yang kita agak lebih tercorot. Dan saya rasa aneh. Kalau ikut pengalaman saya tahun 90-an dulu, melainkan dengan Singapura, kita itu prestasi itu baik ketimbang dengan semua negara. Sekarang kita kalah dalam beberapa hal. Siapa yang beritahu saya? Dalam pertemuan saya di San Francisco dengan Google, dia nak putuskan di antara Malaysia dan Vietnam. Sebagai contoh. Jadi saya tanya dia, apa ini masalah? Dia kata, workforce very good. Now government is stable. Policies and clarity of policies is remarkable. But there has been some delays in the pace of approvals, as she said, ease of doing business. Saya kata, you mean to say that Vietnam, yes, Vietnam is better in some areas. Waduh, saya tentunya terkesan. Saya ambil sikap dengan kita anggap kita ini sempurna semua. Jadi kalau ada teguran begitu, kita balik dan terus perbaiki. Dan oleh kerana langkah-langkah itu diambil, dan terima kasih kepada Maida dan Matrik menyelaraskan dan kelulusannya cepat, maka Google memilih untuk berpengkalan di Malaysia. Ya. Kerana kita ambil kira teguran yang disampaikan dan tidak anggap ini suatu suara, satu kritikan yang tidak berguna. Jadi kalau kritikan itu baik, itu kita harus terima. Dalam beberapa bidang, memang kita teratas. Disiplin tenaga kerja membanggakan. Tetapi sebagai contoh, kerana Infineon baru semalam, dia memerlukan banyak 4-5 ribu jurutera, terutama dalam bidang yang specialized, AI dan juga semiconductor, maka universiti harus dikerahkan menjurus ke situ. Pertama, kita kurang jurutera. Kedua, kita kurang kemahiran dalam bidang digital, peringkat tinggi dan juga AI. Itu hal-hal yang harus kita teliti walaupun tidak secara langsung melibatkan agensi daripada berkanun. Saya nak tunjuk bahawa inilah artinya dalam governance ini. Ya. Bukan saja buka file, teliti apa yang berlaku dan kemudian terus saja seperti mana yang tahun sebelum-sebelumnya. Kita harus lihat banding dengan pengalaman negara-negara lain dan lihat tahap kecekapan dan pengelolaan yang baik. Saya mohon maaflah di jemaah ini bagi macam tazkirah tentang tata kelola. Tapi saya tahu sebagian saudara telah menunjukkan prestasi yang baik, khidmat yang cemerlang dan juga pengorbanan dan masa yang diberikan tak setimpal dengan upah yang diberikan dan allowance. Tapi saya benar-benar mengharapkan supaya seluruh jentera kerajaan ini dan agensi dan badan berkanun ini dapat melihat keperluan kita Malaysia ini membawa perubahan yang cepat dan pantas supaya terangkat kedudukan kita. Dan sekarang dari segi pelaburan, dari segi keyakinan bertambah. Saya bimbang kalau kita tak bergerak pantas, maka kita akan ketinggalan. Pendidikan tinggi, latihan, PVET,
universiti, semuanya. Dan agensi-agensi, terutama yang melibatkan dukungan kepada masyarakat miskin. Kalau saya nak rumuskan tadi apa yang teguran diberikan oleh salah seorang sarjana dari Wacana Khazanah itu, dia tanya lebih kurang berapa peruntukan satu tahun untuk orang miskin saja, khusus sekitar 22 bilion ringgit. Kata dia, katalah kita ketepikan semua agensi ini, kita bagi langsung kepada orang miskin. Itu radikal sangatlah ya, tapi kita bagi langsung itu maknanya ada baiknya dia dapat cash. Ruginya, nothing will change. Jadi peranan agensi dari segi kecekapan, dari segi mechanization, dari segi automation, dari segi pengurusan lebih baik tidak berlaku. Tapi saya nak tunjukkan bahawa dia melihat keadaan di mana peruntukan itu besar tetapi kesan itu tercorot. Itu saja teguran dia. Dan saya ambil bahagian itu saja. Dan masih yakin bahawa melalui agensi dan badan berkanun, kita berupaya membawa perubahan dan melakukan lonjakan yang sepatutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.